Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Untuk video kali ini adalah tentang seorang brother yang mabuk ni, pandai dan mampu minum. Bila masuk 7-Eleven makan 2 Maggi Mee Cup tak pandai pula nak bayar. Lepas tu cuba nak larikan diri. Bye. Bapa, tak sangka 2 Maggi Mee Cup lagi mahal daripada minuman Tiger. Lalas pekerja 7-Eleven pukul dan paksa brother tu bayar. Sampai polis bantuan pun datang mah. Kan bagus kalau zaman dulu kat Long Tengking, pekerja 7-Eleven terus hempuk dia macam hempuk brother ni. Tapi brother ni senyap je lah dalam dunia mabuk dia. Kalau aku sedekahkan je 2 Maggi Mee Cup tu. Jom kita saksikan video ni. Betul ni si Bui tau, beli punya. Ha? Bayar sekarang? Ya, sekarang dia cakap banyak lah. Tak payah punya sampai lah. Dia bayar sekarang. Ha, betul? Eh, kau dah buat? Kau dah beli? Kau bayar sekarang. Sekarang aku pun polis lah. Saya tak ada duit. Ha? Kau boleh? Kenapa kau tak nak tengok sini bodoh? Ha? Ha? Kenapa Louis buat ini macam kan? Eh. Apa yang tangan Mabuk-mabuk tak ada. Lu ingat mana ni kawasan mabuk lah. Tak mahu cerita banyak. Bayar. Lu masalah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!